Bos, kalau kita berbicara mengenai bateri listrik, yang first akan terlintas di kepala kita, siapa raja bateri di dunia pada ketika ini? Dikatakan Indonesia masih mengungguli menjadi raja bateri listrik. Sampaikan dikatakan tidak perlu Tesla datang ke Indonesia untuk menyempurnakan membangun listrik di Indonesia sendiri. Adakah ini benar, guys? Jom, kita semak dulu video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, just click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Info Awi Bisana. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan raja bateri ni bos, tidak perlu Tesla datang ke Indonesia untuk membuat satu ekosistem mobil listrik di Indonesia untuk menyempurnakan listrik di Indonesia. Tidak perlu guys, cukup Indonesia, di mana dikatakan Indonesia cukup untuk membuat satu ekosistem untuk menjadikan satu mobil listrik di dunia yang menjadikan Indonesia ini raja bateri listrik. Jom guys, kita semak video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom semak video ini. Hai teman-teman semuanya, Indonesia memang kaya dengan akan nikel, di mana ini merupakan bahan utama bagi sumber energi penggerak kendaraan listrik. Namun, apakah Indonesia bisa memproduksi mobil listrik sendiri? Menurut Kementerian BUMN, mengungkapkan bahwa cadangan nikel dunia sekitar 26%-nya berasal dari Indonesia. Hal itu merupakan motivasi Indonesia untuk memiliki mimpi bisa menjadi raja kendaraan listrik, namun apakah bisa Indonesia memproduksi mobil sendiri? Kembali lagi ke pertanyaannya bro, jika berdasarkan investasi asing dan memakai merek asing, Indonesia sudah lama menjawab hal itu. Bahkan, ada dua merek mobil asing yang sudah memproduksi mobil listrik di Indonesia. Melalui PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia atau PT HMMA, meresmikan pabrik pertamanya di Asia Tenggara yang berlokasi di Delta Mas, Cikarang Tengah, Jawa Barat pada tahun 2020 yang lalu. Nilai investasi yang dilakukan oleh Hyundai ke Indonesia totalnya sebesar 1,5 miliar US dollar atau setara 22,7 triliun rupiah, di mana 1 juta US dollar untuk membangun baterai sel dan 60 juta US dollar untuk pembangunan baterai pack. Pabrik ini dibangun di atas lahan seluas 77,7 hektar. Pabrik tersebut nantinya menjadi pusat manufaktur Hyundai di kawasan ASEAN. Pabrik tersebut berkapasitas produksi tahunannya mencapai 250 ribu unit. Pabrik ini sebelumnya ditargetkan selesai pada semester pertama tahun 2023. Dan mulai produksi nih pada tahun 2024. Namun, semua proses justru lebih cepat dari target. Bahkan Presiden Hyundai Motor ASEAN, Yong Tak Lee, sorry kalau salah membaca ya, mengungkapkan sekitar 50% mobil yang diproduksi di Indonesia sudah dipasarkan ke 78 negara. Lee juga mengatakan, sejak beroperasi pada tahun 2022 yang lalu, Hyundai sudah memproduksi mobil SUV-nya yaitu kereta, kemudian memproduksi mobil listrik Hyundai IONIQ 5. Selain itu, IONIQ 5 merupakan mobil listrik pertama Indonesia yang melokalisasi dan dipilih sebagai kendaraan resmi di acara G20 di Bali tahun lalu. Tahun ini, Hyundai menargetkan bisa menjual sampai 10.000 unit mobil, meski angka itu bisa juga bertambah dengan seiring permintaan pasar. Tahun depan PT HMMI berencana memproduksi mobil listrik yang lebih beragam nih, salah satunya dengan menghadirkan tipe-tipe mobil Hyundai yang ada di Korea Selatan saat ini untuk diproduksi juga di Indonesia. Hyundai juga menargetkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mobil listriknya yang diproduksi di Indonesia meningkat hingga 60% usai pabrik baterai sistem yang sedang mereka bangun di Cikarang beroperasi. Dan ini juga sesuai harapan pemerintah Indonesia.
Yang kedua ada pabrik PT SGMW Motor Indonesia atau Wuling Motor yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik ini juga resmi dijadikan basis produksi mobil listrik REV. Tidak berhenti di model tersebut, Wuling juga berencana model mobil listrik lainnya di pabrik seluas 60 hektar tersebut. Wuling Motor Indonesia melakukan gebrakan dengan memperkenalkan mobil listrik pertamanya di Indonesia yaitu REV. Mobil listrik mungil tersebut dibuat di Indonesia untuk masyarakat Indonesia dan diekspor ke berbagai negara. Dengan estimasi harga sekitar 250 juta hingga 300 juta, Wuling REV jadi mobil listrik termurah di Indonesia saat ini dibandingkan mobil listrik baterai buatan pabrik Jepang dan Korea Selatan. Brand dan Marketing Direktur Wuling Motor, Dian Asmahani menjelaskan, REV akan diproduksi sebanyak 10.000 unit setiap tahunnya, dan juga tidak menutup kemungkinan kapasitas produksinya akan bertambah sesuai dengan permintaan pasar. Pembangunan pabrik mobil Wuling di Indonesia melibatkan investasi sekitar $700 juta dan beroperasi untuk produksi massal sejak 11 Juli 2017 yang lalu. Jadi, salah kaprah nih jika ada yang menilai Indonesia mengharapkan Tesla berinvestasi di Indonesia hanya karena ingin ada pabrik mobil listrik di Indonesia. Indonesia menginginkan Tesla itu merupakan ikon mobil listrik dunia, teman-teman. Dan mahkota itu juga ingin dimiliki Indonesia. Selain Tesla, sebenarnya juga ada BYD yang mempunyai mahkota itu. Maka dari itu nih, Indonesia saat ini terus merayu BYD berinvestasi di Indonesia. Karena ada kabar nih, pada minggu yang lalu mereka batal berinvestasi di India. Kembali ke pertanyaannya, jika pertanyaannya apakah Indonesia mampu memproduksi mobil listrik dengan merek sendiri, pasti teman-teman sudah bisa menjawab. Lantas, apakah pemerintah diam saja selama ini? Tentu tidak dong. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, bahwa selama ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis. Yang pertama dimulai dengan membangun ekosistem baterai mobil listrik. Karena hal ini merupakan hal yang paling pokok atau yang paling utama. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan atau Menko Marves, Bapak Septian Haryoseto, mengatakan bahwa Indonesia telah mempersiapkan mulai dari sektor hulu, pemurnian hingga hilir, sampai bisa memproduksi baterai EV. Dari sisi pertambangan, Indonesia sudah memiliki sejumlah komoditas tambang yang merupakan bahan baku baterai EV, antara lain nih, seperti nikel, kobalt, mangan, tembaga, dan aluminium. Sektor hulu misalnya yang kita miliki nih ya, kita sudah punya PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Yang kedua ada PT Vale Indonesia, PT Aneka Tambang TBK, PT Bintang 8 Mineral, PT Makmur Lestari Primatama, dan PT Citra Silika Malawa. Sedangkan di sektor pemurnian dan pemprosesan melalui smelter, Indonesia sudah memiliki fasilitas pemprosesan menjadi MPH, Nickel Pig Iron, Ferronickel, dan Sulfuric Acid. Kita di sini memiliki PT Aneka Tambang, kita juga memiliki PT Vale, ada juga PT Gunbuster Nickel Industry, PT Halmahera Persada Legend, PT Hyudi Nickel Alloy Indonesia, PT Wixiang Nickel Indonesia, KMB, PT Hyui Nickel Cobalt, dan lain-lain. Dan di sektor hilir, untuk bahan separator, elektrolit, dan aluminium foil, ada PT Halmahera Persada Legend, dan yang baru masuk nih beberapa bulan yang lalu, yakni BTR New Material Group Co. Ltd. Dengan ini, lengkap sudah ekosistem baterai mobil listrik di Indonesia, dan kita sebenarnya sudah bisa membangun 100% baterai listrik di Indonesia, teman-teman. Maka dari itu, pemerintah menargetkan dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, Indonesia sudah bisa mandiri dalam ekosistem baterai mobil listrik tergantung BTR New Material Co. Ltd. Karena saat ini hanya kurang satu komponen saja untuk membangun ekosistem baterai listrik ini menjadi sempurna, dan bahan itu ada di pabrik BTR yang saat ini sedang dibangun. Apakah semua ini membuat pemerintah Indonesia puas? Ya enggak lah teman-teman. Kita ini betul-betul serius bro dalam hilirisasi semua sektor termasuk mobil listrik. Ekosistem baterai sudah terbangun, tinggal bagaimana cara membangun mobil listrik dan manajemen yang baik. Ingat bro, bukan hanya sekedar mobil listrik tapi juga manajemennya.
Kalau cuma membangun mobil listrik, kita sudah bisa membuat sejak tahun 2004, jangan salah loh. Jadi konyol atau minim literasi lah kalau ada yang beranggapan SDM kita itu rendah. Ada tuh Cusi, Gendis, Selo, mobil anak bangsa, Evina, Evinan. Nah, semua itu buatan anak bangsa tanpa campur tangan asing sama sekali loh. Namun yang sulit itu manajemennya bro. Apakah yakin nantinya kalau diproduksi massal bisa laku keras? Lihat saja tuh Gesit, masih minim tuh di jalan terutama di luar Pulau Jawa nih. Padahal motor listrik ini sudah diekspor ke beberapa negara seperti Nepal, Australia, dan Afrika. Tapi masyarakat kita sendiri masih memilih merek asing. Makanya nih, jangan heran, Presiden Jokowi membatalkan proyek mobil SMK. Ya, salah satu alasannya ini bro, karena belum mempunyai pengalaman manajemen dalam hal mobil, terlebih produk baru seperti mobil listrik. Maka dari itu, pemerintah mengelontarkan dana sebesar 139,1 triliun dalam program LPDP. Program ini tujuannya untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di universitas terbaik di luar negeri hingga program S3. Salah satu negara tujuannya yakni Cina. Di sana, putra-putri terbaik bangsa akan diberi kesempatan untuk menimba ilmu hingga menjadi tenaga ahli di metalurgi, nikel, dan kobalt untuk ekosistem mobil listrik sekaligus baterainya di Indonesia, bro. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, bro, dan menambah wawasan teman-teman semua. Dan jangan lupa, optimis. Karena optimisme itu adalah kunci untuk mencapai mimpi kita, bro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Bos, perlukah Tesla masuk ke Indonesia untuk menjadikan Indonesia ini pengeluaran kereta listrik yang berlevelkan dunia? Bagi pendapat kalian semua bagaimana? Kalau kita tengok Indonesia ini, banyak negara-negara sudah pun berinvestasi bersama dengan Indonesia seperti Hyundai, seperti ada beberapa dalam video tadi, dan pada baru-baru ini kita dapat nampak daripada China sendiri dan juga daripada Jepun telah datang ke Indonesia untuk membuat satu jalinan kerjasama untuk membangunkan kereta listrik di Indonesia. Jadi, jika Tesla tidak datang pun ke Indonesia, kita dapat nampak banyak negara-negara di luar daripada sana yang berlevelkan dunia seperti Jepun mau berinvestasi bersama dengan Indonesia. Jadi, di sini kita dapat nampak bahwa Indonesia ini memang sangat-sangat diperlukan untuk penghasilan kereta-kereta Tesla. Dan kita nak payah cerita lagi lah pasal PT-PT di Indonesia yang begitu banyak sekali memproduksikan di dalam komponen asas kereta listrik, iaitu bateri-bateri. Dan banyak sekali PT-PT di Indonesia yang pada ketika ini yang sangat banyak memproduksikan bateri-bateri listrik. Jadi tidak mustahil dikatakan daripada menteri di Indonesia 2-3 tahun ke hadapan di mana Indonesia mampu untuk memproduksikan jenama kereta listrik sendiri keluaran daripada Indonesia. Jadi untuk memproduksikan satu kereta listrik di Indonesia, bagi pendapat aku, Indonesia mampu untuk berbuat macam tu sama seperti level Tesla. Sebab Indonesia kalau kita tengok daripada segi peralatan, daripada segi apa yang diperlukan untuk memproduksikan satu kereta listrik di Indonesia ada. Jadi tinggal sahaja Indonesia mengumpul semua tenaga-tenaga pakar di Indonesia dan selepas itu barulah memproduksikan kereta listrik. Sebab semua ada di Indonesia, tinggal sahaja membangunkan dan selepas sahaja dibangunkan, Indonesia mampu untuk memproduksikan jenama kereta listrik sendiri buatan daripada Indonesia, guys. Jadi pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.